Teruntuk kata Chef Farasya. Kalau ngeracunin barang yang bener-bener aja deh kak. Masa rambut adik aku yang kayak gini? Jadi kayak gini. Gimana ceritanya? Gara-gara ngeliat Tasya Farasya pakai ini, jadi aku ikut keracunan juga guys. Awalnya gak percaya, katanya satu kali pemakaian aja udah kelihatan hasilnya. Akhirnya aku cobain di rambut adik aku. Ini rambutnya super duper, ngembang banget. Dan rambutnya tuh kusut banget guys. Terus gara-gara rambutnya diwarnain, rambut dia juga jadi kering gitu guys. Dan katanya masker ini juga bisa buat rambut rontok dan bisa ngilangin kutu guys. Jujur aku suka banget sama wanginya karena kayak lagi di salon-salon mahal gitu guys. Enak banget wanginya. Dan ini hasil setelah dikeringin guys. Bener-bener lembut banget rambutnya. Sama sekali gak kusut. Wah gila sih. Giri dulu wajah kalian dengan moisturizer. Akhirnya karena PO dan sampai langka di mana-mana aku dapat juga. Di dalamnya mengandung 5 kali ceramide plus hyaluronic acid, centella asiatica dan juga marine collagen. Karena kemarin ini skin barrier aku lagi rusak, jadi aku mau langsung coba pakai di mukaku selama sekitar 2 mingguan. Enak banget pas waktu diaplikasikan ke kulit karena ada dingin-dinginnya, jadi tuh kulit aku terasa segar dan kalau lagi sensitif, iritasi juga terasa calming. Setelah 2 minggu aku coba pakai, tekstur di kulit aku tuh mulai berkurang, jadi bikin kulit wajah juga lebih halus, kemerahan mereda. Aku juga ngerasainnya mukaku jadi jauh lebih lembab dari sebelumnya, bahkan juga jerawat aku jadi jarang muncul apalagi yang di bagian sini. Pantesan aja sampai langka sekarang karena emang sebagus itu. It's just because you're ugly. Shut the fuck up. I said certified free. 7 days a week. Wet ass pussy. Make that pull out game weak. Pembersih telinga menggunakan kamera. Mana kameranya? Kecil, Beb. Oh my god, ada belek. Oh my god, ini pori-pori juga kelihatan. Terus yang bagusnya itu adalah dia tuh lengkap banget, friend. Fancy. Takut gila. Ah, takut banget. Itu kok langsung keambil kotorannya? Iya. Cepet banget. Cair ya. Karena wudu. Nih, orang rajin wudu tuh kupingnya cair. Ini aku jadi lebih mengenal diri aku ternyata. Conge aku kayak ya, selek nanas. Aku pas 1 minggu lalu jarang banget pakai sunscreen di outdoor, jadinya kusam banget, banyak dark spot juga. Dan ini sekarang kondisi muka aku, dark spot di muka aku jujur lebih mendingan banget daripada sebelumnya. Bener-bener hilang semenjak aku rutin pakai serum ini. Serum ini bener-bener ngebantu banget untuk kulit aku. Dan jujur manfaat dari serumnya juga bekerja lebih cepat di kulit aku, bahkan terasa banget hasilnya. Aku akan rekomendasiin serum ini ke kalian, terutama untuk kulitnya yang kusam, banyak jerawat. Kalian wajib banget pakai serum ini karena ini penyelamat kalian, dan selamat mencoba. Ini best of the bestnya Tasya Farasya. Aku suka banget gitu. Itu yang bikin dia mendapatkan si best of the best ini. Kayaknya tahun depan aku bakalan rutin pakai ini. Mari kicop, mari kita coba. Jujur li dia gel dan cair banget, langsung nyes gitu di kulit. Karena aku suka hasil yang basah, becek gitu, ini sesuai ekspektasi banget. Kalian kalau cari yang buat benerin skin barrier, ini bagus banget cinta. Dan jujur after pemakaiannya tuh kayak kulit jadi lebih sehat aja gitu. Teksturnya emang terjuara sih. Gak salah sih, kandungannya ada hyaluronic acid, centella, marine collagen. Dan si pemeran utamanya 5 kali sama. Mantul banget gak tuh? Semua orang wajib coba sih. The best 2021 product makeup and skincare. Bener-bener bersih banget, ngangkat sisa-sisa produk ini tuh kayak efeknya tuh terasa banget di kulit. Jadi staple collection sama mereka tuh juga ngerasain banget impact-nya di kulit. Aku emang bener-bener suka banget sama cleanser ini, bener glowing dan ini masuk ke best of the best. Ini menurut aku bagus banget, dirakan dong bisa bagus banget menurut aku. Intinya nggak rontok-rontok sama mereka tuh yang bener. Semua produk review ke Tasya Farasya ada di Wabisabi loh. Cuma satu kali check out, nggak perlu bolak-balik bayar ongkir deh. Nggak sih ngebayanginnya? Kan orang suka kayak, nih gimana nih kalau gue dandan pakai sunscreen, gimana gue touch up-nya? Masa gue hapus dulu makeup gue kan nggak logis gitu kan? Nah ternyata si cushion ini pas awal aku juga udah agak underestimate kayak, ah mana iya masa bisa cushion sunscreen dipakai di atas makeup? Awas ya kalau nggak bisa, gue tantang nih ke rasa. Ternyata pas aku cobain, dia beneran dong bisa dipakai di atas makeup yang transparan ini cushionnya. Jadi kayak dia masuk ke best of the best karena yang transparan ini bener-bener bisa dipakai di atas. Racunin kalian shampoo terampuh sepanjang masa buat ngilangin ketombe, teman-teman. Siapa di sini yang udah desperate banget sama ketombenya dan kayak bingung gimana cara ngilanginnya? Aku dulu juga pernah kayak gitu, tapi kalian gak usah sedih. Karena
Selsun Yellow Double Impact ini benar-benar juara umum. Ini 1000 bintang dari aku buat kalian yang ketombean, karena harus coba pakai ini. Aku benar-benar sekali pakai ini, ketombe aku langsung hilang total semua. Aku udah pakai ini dari tahun 2018 dan aku baru pakai lagi sekarang karena aku baru ketombean lagi sekarang. Kalian harus lihat video before after aku. Benar-benar sekali keramas langsung hilang semua ketombenya. Dan ternyata sekarang Selsun ada nourishing conditionernya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa rambut kalian abis pakai sampo ini langsung jadi kayak agak kering gitu, ini bisa bantu banget ngelembapin, bye-bye ketombe pokoknya.